Nah, teman-teman tinggal pilih menu beranda yang ada di sini ya. Kemudian kita akan menuju profile user toko kripto, ada di pojok kanan atas ini. Kemudian teman-teman pilih tingkat keamanan akun yang ada di sini ya. Nah, kalau tingkat keamanan akun teman-teman itu belum 100%, sebaiknya segera diaktifkan semuanya. Memang sih kalau kita aktifkan semua itu ribet banget ya. Kalau kita mau melakukan penarikan itu ada SMS, verifikasi SMS, verifikasi Google Authenticator, verifikasi email. Memang begitu ya, untuk menjaga keamanan. Karena exchanger ini kan sudah diregulasi oleh pemerintah ya, di bawah naungan OJK sekarang itu. Caranya tinggal dipilih saja, ditap saja. Misalnya Google Authenticator-nya belum diaktifkan, tinggal pilih Google Authenticator-nya ya. Tinggal ini saya mengerti. Nah, ini tinggal teman-teman aktifkan saja kalau belum diaktifkan. Ini kan saya sudah diaktifkan ya. Nah, kalau teman-teman mau menonaktifkan, itu nanti ada masa jedanya itu. Jadi selama 72 jam teman-teman nggak bisa melakukan penarikan. Memang sistem keamanannya seperti itu ya. Nah, ini WhatsApp belum saya aktifkan. Saya mau mengaktifkan yang verifikasi tingkat keamanan di WhatsApp. Saya aktifkan, tinggal dipilih aja begitu. Kemudian kirim kode. Nah, itu tinggal dimasukkan saja kode yang ini. Nah, itu ada kodenya tadi 610605 ya kodenya. Tinggal pilih kirimkan yang ada di sini. Nah, ini sudah aktif semua ya, tingkat keamanan akun sudah 100%. Dan jangan lupa teman-teman cek juga perangkat yang terhubung di sini. Mana tahu teman-teman lupa tuh login di browser tapi belum dikeluarkan. Nah, ini bisa teman-teman cek di perangkat terhubung yang ada di sini. Nah, ini cuman satu perangkat yang terhubung di aplikasi toko kripto punya saya, cuman satu. Kalau misalnya ada dua, baiknya teman-teman hapus ya satunya. Ketika teman-teman pilih hapus yang ada di sini, otomatis yang tadinya login belum di logout itu udah otomatis keluar sendiri nantinya ya. Jadi akun teman-teman itu aman.